lagi sama aku dan kali ini aku mau review tentang produk dari Vocalum Blush Highlight Contour 3-in-1. Ini dia penampakannya. Dan ini tuh udah aku pakai sebenarnya, cuman aku balikin aja aku masukin. Di kotaknya ada tertulis sebagai blush on perwarna pipi pada rias wajah, sebagai highlighter pada rias wajah, sebagai contour pada rias wajah. Cara pakai, aplikasikan ke batang hidung dan pipi dengan menggunakan kuas. Aku beli ini nomor 02. Harganya itu aku beli 41.000 karena diskon di online shop. Ini harganya aslinya di sini sih tertulis 98 ya. 98.000, guys. Dan kita langsung buka aja ya. Kita lihat isinya. Kalau menurut aku ini worth it sih, harga 41 tapi udah bagus banget. Dan packagingnya tuh keren banget, guys. Hitam doff. Ada tulisannya Vocalure Page. Dan ini kita tinggal buka. Masih ada plastiknya begini ya, kalau masih dari kemarin emang sengaja nggak aku buang. Masih dari begini. Dan ini isinya. Dan kacanya juga belum aku buka. Biar aku buka dulu. Ternyata ya susah Ini biasa. Keren sekali. Ya kan? Warna dof. Dan aku mau coba apa dulu ya? Aku mau coba blush on dulu. Tadi aku udah pakai bedak, pakai pelembab. Dan kita langsung pakai blush on dulu. Aku pakai brushnya. Gak ada baunya ya, guys. Ini tuh pigmented banget, guys, blush on-nya. Wow, amazing. Dan ini tuh cuman aku kuas sedikit udah jadi sangat merona. Oh my god. Kebanyakan, guys. Kalau langsung ini pigmented banget ya, guys. Just warnanya itu bener-bener keluar. Mantep, berarti aku harus pakai sedikit aja biar nggak jadi badut. Ini dia kalau pakainya sedikit banget, sedikit aja udah kayak gini ya. Benar-benar bagus, guys. Harganya murah sekali dan ini tuh nyantep banget, guys. Usah hidung, kan nanti aku mau pakai coba ininya juga, apa namanya, konturnya. Kebanyakan ya, guys, ya Allah. Oke, ini hasilnya, guys. Warnanya pigmented banget, guys. Bener-bener nggak nyesal beli harga 41 dengan hasil seperti ini. Dan ini tuh praktis banget ya, guys. Dalam satu tempat udah ada highlighter, blush on, sama shading. Dan aku mau coba yang shadingnya dulu, oke? Oke, aku mau lanjut pakai highlighter sama shading. Dan aku mau pakai kuas kiriman dari All Shop langganan aku ini dia. Tapi dia nggak pakai merek ya, guys. Lengkap. Wow, terima kasih. Dan aku mau pakai ini buat shading. Bagus ya, guys.
ini pigmented banget warnanya, jadi harus hati-hati. Kalau kegelapan, wow, menangis. Bagus banget guys. Hidungku semakin mancung. Dan aku mau pakai highlighternya ya. Ya. Kayaknya yang tengah hidung kayaknya kurang. Ini dia tuh, kelihatan ya kan guys. Dan sekarang aku pakai sebenarnya pakai highlighter sedikit. Itu hasilnya, ini hasilnya kelihatan ya guys tuh, pigmented banget, cuman kalau di kamera aku ini kurang kelihatan tuh, kelihatan kan. Menurut aku ini recommended banget, harganya cuman 41.000, udah dapat satu paket hemat ya kan. Aku mau kontur pipi aku dulu. Kita coba. Biar lebih ramping pipi aku karena berat badan aku lagi melonjak. Bagus ya kan guys, tuh. Pas banget warnanya tuh, nggak kegelapan, nggak keterangan. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, menurut aku ini tuh bagus sih dengan harga segitu. Cuman ini teksturnya yang ini itu bagus, lembut. Dan warnanya juga pas, nggak gelapan, nggak keterangan. Terus kalau yang blush on ini, makainya itu kalau cuman maunya nggak yang menor banget, sedikit aja dia udah pigmented banget warnanya. Dan kalau yang highlighter ini, dia agak powder gitu ya guys. Jadinya kalau makai harus hati-hati karena dia bisa jatuh-jatuh kemana-mana. Oke, gitu aja reviewnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Thank you, dadah.